Kembali lagi di channel CheseArt73. Apa kabar para pecinta catur? Semoga selalu baik-baik saja. Partai catur kali ini mempertemukan antara Michael Tal melawan Salnikov. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja pada permainannya. Michael Tal memegang bidak putih dan memulai permainan dengan pion maju ke E4. Dibalas hitam, pion maju ke E6. Lalu Michael Tal pion maju ke D4. Mencoba menguasai pusat permainan, hitam meresponnya dengan pion maju ke D5. Mengajak pertukaran pion. Lalu Michael Tal melangkahkan kudanya ke D2. Hitam melangkahkan kudanya ke F6. Michael Tal pion maju ke E5. Mengancam kuda hitam. Lalu kuda hitam menghindar ke D7. Lalu Michael Tal gajah terangnya melangkah ke D3. Hitam pion maju ke C5. Mengajak pertukaran pion. Tantangan ditolak, Michael Tal lebih memilih pion maju ke C3. Lalu hitam kudanya melangkah ke C6. Lalu Michael Tal kudanya melangkah ke F3. Guna melindungi pionnya dari serbuan bidak hitam. Lalu hitam pion makan pion. Michael Tal pion makan pion. Lalu hitam pionnya maju ke F6. Tantangan dihirukan, Michael Tal lebih memilih kudanya melangkah ke G5. Tanpa menyanyiakan kesempatan, hitam menjawabnya dengan pion pukul kuda putih. Pengorbanan kuda dari Michael Tal. Lalu Michael Tal menterinya melangkah ke H5 dan skak. Langsung ditutup oleh hitam dengan pion maju ke G6 guna menutup skak dan sekaligus menyerang menteri putih. Lalu Michael Tal meresponnya dengan memukul pion tersebut dengan menggunakan gajah terangnya. Gajah pukul pion dan skak. Dibalas langsung oleh hitam dengan pion pukul gajah putih. Michael Tal tidak tergiur dengan benteng hitam yang sangat gratis tersebut. Michael Tal lebih memilih memukul pion di G6 dan skak. Raja hitam lalu menghindar ke E7. Michael Tal kudanya melangkah ke C4. Hitam meresponnya dengan gajah gelapnya melangkah ke H6. Lalu Michael Tal memukul pion di G5 dengan menggunakan gajahnya. Gajah pukul pion dan skak. Hitam menjawabnya dengan gajah pukul gajah. Lalu Michael Tal mendorong menterinya ke G7 dan skak. Tidak ada pilihan dari Raja Hitam selain melarikan diri ke E8. Dan akhirnya Michael Tal kuda melangkah ke D6 dan skakmat. Sungguh permainan yang sangat agresif dari Michael Tal dan diakhiri dengan skakmat kuda yang sangat mematikan. Demikian video catur kali ini, terima kasih dan sampai jumpa di video-video catur selanjutnya.